前が2番前なっていうのに一歩どこでは会いたいないようにしてるなんと俺のために前が取られるときなんだバンバンバンカンバ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 ンAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim.اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه قال الله تعالى من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Terima kasih kepada Abang Huda Muslim Majlis yang saya hormati, yang saya kasih dan saya dipularahKKTN dari Pulau seterusnya ada wakil juga daripada HQ Botol para pensyarah Dik-Dik Gourmand Datuk-Datuk Datuk-Datuk Serian warga KKTN dari Pulau Abang-Abang KKTN Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Limpah Rahmat kasih sayangnya dapat kita pagi iniPagi-pagi lagi kita duduk dalam surau ni. Kita harap kita duduk ni Allah bagi kepada kita kebaikan insyaAllah. Jadi pagi ni kita dengan sambutan Maulidur Rasul. Ya, KKTM saya ucapkan ribuan terima kasih sebab pagi saya ramai sini. Walaupun ada yang sebut macam Ustaz Kifli tu, dia kata ramai sini sebabKulah hang tu muda sikit. Dia cakap dengan orang muda. Tapi saya tak berharap dengan tu orang. Umur dah 35 dah. Anak dah 3. Tapi orang panggil orang muda, aku terima lah. Tak ada masalah. Kalau boleh, tak ada. Saya boleh jalan kan? Boleh jalan? Boleh jalan tak? Boleh jalan, saya jalan lah. Kita tanya soalan, boleh ke tak? Dah boleh jalan, kita jalan saja. Jalan saja, tak ada diri. Dia kena tanya soalan. Soalan senang-senang ya Allah, takut sangat kan?Salat tadi, kan? Tak. Ustaz ceramah cukup lah, tanya apa-apa je lah. Tak apa, tak apa lagi. Kadang-kadang kita jalan. Yang ni game mana ni? Ha? Oh, sama ke? Jadi kita berbau. Asal sebab dia berada sini, dia berada sini. Sama kan? Oh, sama. Ya, kan kena letakOh, dah tahu kan? Oh, hebat. Baik, kita duduk hari ini insyaAllah. Jangan risau, hari ini kita pun nak cerita tentang Nabi ya. Saya pun datang sini bukanlah nak buat macam motivasi pun tak ada lah. Jangan risau, kita tak ada nak buat pergi teriak-teriak semua tu. Adik-adik, bayangkan. Itu cerita kita sekolah dulu lah. Ingat lagi? Oh, ya. Apa kena juga lah? Kena juga?Kenal juga ya adik-adik bayangkan tu? Kenal juga tak? Oh, kita sekolah sama kan? Satu hari adik-adik pulang ke rumah bayangkan. Pernah tak? Nah, hari ini takkan ada benda tu insyaAllah. Tiba-tiba jiran memenuhi kampung rumah kita. Masuk ke rumah tiba-tiba sepedur tubuh. Tiba-tiba tinggi kapan? Ingat lagi cerita ni? Ya, kita pun menangis betul tak?Buat pula motivasi mak ada kat belakang. Oh dia pasang pula muzik kan. Lagu iman, lagu ibu. Ramai lah gangster macam mana pun. Peluk mak kamu kat belakang. Dipeluk, nampak gangster peluk. Peluk, nangis, ingat lagi. Teriak mak tak mau buat dah. Penceramah pula kata, pegang tangan ayah kamu yang
dengan ayah. Okey, sedikit ayah pun amat cik. Ayah saya agak hang, I love you. Kita pun cik tak mau buat daya. Sampai bila-bila tak mau buat daya. Dua minggu kemudian. Okey lah. Sama-sama tu dah habis lah. Hari ni kita cerita-cerita sikit. Betul ni? Kita tanya kat mak, tanya kat ayah. Tapi hari ni insyaAllah kita cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang perlu kita cerita-cerita. Laqad Allahu 'ala al-mu'minin. Jadi bari laqad Allahu 'ala al-mu'minin ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Jadi nikmat untuk kita kepada Allah. Satu nikmat Allah utuskan lelaki bernama Muhammad Rasulullah. Tak ada orang, tak ada dalam dunia orang yang macam dari Muhammad. Jadi kita pergi tanya belakang dalam cerita. Siapa nama menantu Nabi? Boleh kau buat? Boleh? Air seluruh, saya tak harapan. Boleh? Boleh? Alhamdulillah, dia boleh buat handphone lah. Boleh buat handphone lah. Oh, dan dia kata, boleh Ustaz? Sampai dah Google kan? Hari ini kita cerita tentang seorang lelaki. Seorang lelaki yang mana tak mampu orang mulai boleh cerita tentang dia sampai satu tahap sebegitu detail cerita tentang dia. Tak ada dalam dunia orang karang kitab, orang tulis hadis sampai beratus hadis. Imam Tirmizi dia karang sampai 400 hadis. Cerita benda yang kita tak boleh ikut. Benda tak boleh ikut pun ada benda tak boleh ikut tapi cerita. Kalau cara makan, cara makan boleh ikut tak? Boleh. Cara makan Nabi duduk macam mana, Nabi kunyah macam mana boleh ikut. Tapi kalau selera Nabi makan, ada negara boleh ikut, ada negara tak boleh ikut. Kalau Nabi suka debak, Nabi suka lagu. Kalau negara tu duduk kutub utama, macam mana dia ikut sunnah Nabi suka lagu? Ambo suka tak makan sayur lagu? Ini semua orang Pinang ke macam mana mok? Macam mana mok? Mana lagi lain pada Pinang, mana orang lain? Kedah mana Kedah? Mana Kedah? Kat tengah mana Kedah? Kedah memalu lah kat tangan sekejap tu, boleh macam nak kat tangan pula. Tengok sikit pula, apa yang kau kita saja tak mau masuk, ini saja tak mau masuk. Betul lah kan? Alhamdulillah. Mana orang bila hati orang Kedah, orang ramai, orang Kedah, kat tangan orang Kedah. Berak, berak. Berak, berak. Lagi tak mau dekat lah, tak masuk tu. Balik pulau dia lain sikit daripada Pinang. Kalau Pinang pulau-pulau dia kena saya pulau-pulau. Saya memang original orang Pinang, kampung Melayu. Kalau kakak tu tangan naik tu biasalah. Mampu Pinang, nak ada kerja kan? Tapi kadang-kadang kampung sikit lah, bela-bela, bulugong, bela-bela, Teluk Gombak. Saya menegak Teluk Gombak tu. Tak tahu lah ada anak murid, tak ada lah. Anak sekolah Teluk Gombak, dua. Ada orang Teluk Gombak? Ada orang Teluk Gombak? Teluk Gombak dia lain sikit. Dia bukan bagi bintang, dia dunia. Dia tarik, dia lanjut sikit. Jadi hari ini insyaAllah semoga orang Kelantan, orang Perak, orang Kedah harap boleh faham mana? Boleh insyaAllah. Boleh kita cerita Nabi tadi. Nabi dia suka lagu contohnya. Ada tak orang kat Malaysia yang suka makan lagu? Kita favorite sayur kita lagu ke? Lagu favorite kita masak, lagu ke? Orang Kedah suka makan apa? Ha? Orang Melayu suka makan apa? Tu orang Arab. Orang Melayu suka makan apa? Kangkung. 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 Ha? Kangkung.
Meji. Orang Melayu suka berkata. Saya cakap dia lah, lahir dari Melayu sekian. Orang Melayu suka berkata. Makan bawang, makan masak lemak, makan asam pedas, makan campur-campur. Kita berkestan. Orang Arab jangan ada kuah-kuah. Makan kering-kering, bakar-bakar, green-green. Itu orang. Kalau kita tak selera dengan apa yang Nabi makan, tak menjadi kesalahan. Cara makan Nabi suruh ikut Nabi. Tapi ada benda yang kita tak boleh ikut, Nabi pun tak paksa kita ikut. Kalau Nabi nak makan kurma, takkan kita hari makan kurma. Kita takkan kalau kita hari kurma ayam, kurma kambing, okey. Ini kurma saja, oh, sorry. Tapi Nabi SAW, sahabat Nabi, punya anak sayang dengan Nabi ini, dia kutip semua cerita tentang Nabi. Nabi suka makan apa? Rupa paras Nabi, boleh tipu tak rupa paras Nabi? Laisa bil abyadil abhaq, tak putih sangat, tak gelap sangat. Kita kulit kita putih yang bersangkutan, Nabi putih kemerah-merahan. Kita kuning mangsa, kita pun tengok lho, kita pergi jemuk. Tak tengok matahari tu. Di tepi pantai, pantai apa? Orang Iba? Bagaimana? Betul. Di jemuk, konsumah. Orang kata bersih apa? Saja nak ikut sunnah. Ikut sunnah apa? Nak bagi jadi kulit gelap sikit jadi. Tak ada sunnah. Kita tengok kulit kita pula. Ya Allah, kulit ni tinta JPG tak lepas ni. Kita makan produk pula. Dia suruh tak? Nabi tak masuk. Tak masuk. Bila Nabi kata ada rupa kulit gelap, ada rupa yang badan gemuk sikit, ada yang badan kurus sikit, ada yang tinggi sikit, ada yang pendek sikit. Sahabat Nabi macam-macam. Setiap Nabi-Nabi, setiap Nabi-Nabi semua sempurna fizikalnya. Sempurna fizikal. Kalau sakit, ada sakit. Tapi sempurna dari sudut manusia yang normal. Dia bukanlah orang yang kurang upaya, dia adalah orang yang normal. Dan paling cantik ialah semua Nabi-Nabi. First kali, rupa paras dan indah. Sahabat Nabi, ada yang sega? Ada tak sega? Ada. Ada hadis cerita tentang lelaki yang kurang seganya bernikah dengan wanita yang cantik. Nabi kata, jangan tengok tu. Nabi kata, tengok tak? Takwa, tengok hati. Ada yang cerita sahabat Nabi badan gemuk. Baca khutbah dua tekusi, Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dua tekusi sebab besar sangat. Ada yang cerita seorang lelaki yang mempunyai kaki bertih kering kecil. Bertih kering hari itu. Bertih kering kecil. Waktu nak perang, kain tersilap. Nampak bertih kering. Ada yang duduk dalam barisan tergelap. Bertih kering kecil, Nabi perang. Nabi kata, jangan gelap, Nabi kata. Sesungguhnya betis keringnya kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang hebat. Tapi kalau Nabi-Nabi, semua sedap. Semua. Kita tengok cerita Nabi ni, orang tengok bulan purnama. Orang tengok muka Nabi. Tengok bulan purnama. Tengok muka Nabi. Indah lagi muka Nabi. Itu Nabi. Kita boleh lah orang tengok bulan purnama. Tengok muka kita. Hei, sama muka macam ekor ni dah. Macam tu kan? Dia nampak pun situ. Nabi lain. Nabi lain. Nabi apa yang paling sedap yang biasa kita dengar lah. Biasa terkenal dengan kecantikan. Yusuf. Nabi Yusuf. Sedap ni tadi. Quran cerita sedap. Sedap ni bahasa kita kacau. Biasa. Gua. Sebab Nabi, Nabi Yusuf, dia punya cantik tu, siapa berbarat kan? Siapa berbarat kan? Deha. Ada yang timur Atul Aziz, isteri kepada Aziz, ada yang panggil Zulaikha, ada yang panggil Zalika. Apa ni pula? Nanti itu ATA dari Zalika. Dia hari kacau Nabi Yusuf. Dia dah balik, dia bangsawan. Nabi Yusuf ni dia macam kelas bawahan lah. Bila dia dah murad, dah kantor, dia kata murad Nabi Yusuf, dia pun balik masuk ke istana, orang-orang istana ni, dia pun cakap, apalah Nabi Zalika, anak murad pun murad lah, standard kita.
Hang murat sedek orang jadi dia. Sebab dia buat kerja rumah, hang murat dia. Kita bangsawan. Kita nilai. Hang kena murat yang sedek kita. Zulaikha pun kata apa? Oh, hampa tak tengok lagi so. Hampa tak tahu lagi macam mana. Tak apa. Hampa membawa aku, hampa tulisan. Hampa pegang seorang satu, pisau, aku panggil Yusuf masuk. Ini cerita dalam Quran. Cerita paling detail dalam Quran, cerita Nabi Yusuf. Satu sepuluh ayat, satu ayat cerita bahasa Nabi Yusuf. Cerita paling best dalam Quran, Nahdun Abusra'ali Ahsan Al-Fasad, cerita Nabi Yusuf. Satu per tiga Quran, cerita. Cerita paling best Nabi Yusuf. Ada cerita yang tak detail, ada cerita Nabi yang detail, ada cerita Nabi tak langsung dalam Quran. Rasulullah Laksusun Arif, ada Nabi, ada cerita dan Nabi tak setengah. Nabi Yusuf AS dia cerita detail sampai dia semua duduk kat dapur pegang pisau. Nabi Yusuf lalu, dia tengok Nabi Yusuf, kau kata apa? Puyuh. Dia tak kata puyuh, dia pun bukan orang pilih. Orang pilih lain, orang pilih. Dia pun pilih kita nak cuba, Allah. Orang pilih dia lagi sering, lagi best. Ya Allah. Dia ada semangat. Dia setengah pengelang, dia setengah dia terbaik. Allah. Dia tengok orang yang terkejut. Mahala syarabila malakum dari ini. Bukan orang ini malaikat. Waqat ta'na alihiyah. Mereka mengiris dari jari mereka. Terpotong jari ini. Dia tengok hasil dari ini. Orang perempuan dia tengok drama ada tak terkejut? Dia tengok drama orang musim. Tengoknya. Siapa ada itu Melayu? Nama bila siapa? Siapa? Saya rasa itu. Zulaiqi. Apa? Ha? Sajat? Masjid. Mana? Epius. Apa tak apa lah, tak apa lah. Jangan lagi kalau tak apa. Apa kocok lagi. Tengok, yo. Jangan. Nak sebutnya, orang perempuan pun boleh tukar dalam lelaki, orang lelaki pun boleh tukar dalam perempuan. Imam Qadhi Iyad dalam Al-Hibat menyebut, kalau orang melihat, kalau orang istana Nabi Yusuf melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mengiris hati-hati mereka. Sebab lebih indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu cara ulama sebut dalam pasal Islam dia, Nabi-Nabi ibadah dia, sebab itu saya tak mau duduk, tolong, saya mau tengok perut. Kan? Perut kita tak ikut sunnah. Nabi ini, kalau kita baca riwayat Imam Mahdi yang akan datang, dia akan menyerupai paras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Imam Mahdi kalau datang, salah satunya tengok. Kalau dia gemuk, dia bukan Imam Mahdi lah. Pukul kecil sebab Nabi ambil dulu, ayat semayang. Kalau turun dekat dahi, dekat dada ni, turun ni. Ambil ayat semayang turun ke dada. Daripada dada turun tu ke lantai. Kita dia turun, dia pusing orang lebak dulu. Aku tak kena boleh buat pergi lantai kan. Punya lah, besar. Dia turun tu. Pukul ustaz pun macam tu lah. Aku tulis gambar ni, gambar 2010 ni. Ini gambar lama. Kan, okey enggak, gua gambar ni sampai bila-bila, okey, tak ada. Nabi special. Sebab itulah dulu ada orang Selangor lah contoh kita cerama. Selangor orang ni, ada orang Selangor? Ada? Ada juga orang Selangor lah. Tentu mereka ni, main pinik kau apa? Orang Selangor, orang Selangor? Mana Selangor? Selangor mana? Apa Selangor ada lah? Mana Selangor kat mana? Ya Selangor tapi dia tak tahu kat mana. Mana orang Selangor? Selangor? Selangor apa kat mana? Berhenti? Oh Johor? Oh kat mana? Eh tadi Johor kan? Oh Johor. Ada Selangor? Selangor ni? Dia ada masalah satu tak? Jabatan ada Wisel Selangor. Dia kata ustaz, kami ni satu masalah. Selalu selang 2-3 tahun ya, mesti ada. Mesti ada. Nabi gombok. Nabi selayang. Mesti ada Nabi. Di badan Nabi, dia kata mesti ada 2-3 tahun. Tu pun ada orang ikut tak? Ada. Orang boleh ikut kata yang tu Nabi, saya tak percaya. Tapi ada orang berikut kan? Ada. Dan dia kata orang ikut pun kadang-kadang macam ni. Sebab tu kena cakap betul-betul bagi faham. First kali kalau kamu tengok nak kenal yang betul tak betul Nabi, confirm tak ada Nabi dah depan ni. Maka ada Muhammad Abu Ahli dan Jalikum walakin Rasulullah wa khatam Nabi tak ada Nabi dah. Tapi
tu Nabi ke tak Nabi? Ulama sebut apa? Hang tengok dulu. Handsome kan tak handsome? Tak handsome tu confirm kan Nabi? Ni yang mengaku Nabi tu, ya Allah. Memang betul dia tak mengaku Nabi, tapi dia mengaku Nabi. Itulah yang kita kena kenal Nabi Muhammad. Benda tak boleh tiru. Kulit, leksa dan pemilu, benda pasir tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Tak boleh tiru. Apa lagi? Hidup Nabi ni macam ada cahaya. Hidup dia tinggi. Hidup Nabi ni tinggi tau. Tinggi tapi macam ada cahaya. Dia macam sengit sikit. Orang nampak macam sengit sikit. Tapi macam sengit. Orang tengok ke sini, sengit ke sini. Orang tengok ke sini, sengit ke sini. Cantik hidup Nabi. Haa, saya nanti hidung. Orang pilih kaki hidung. Tak tahu hidung tak mana. Dia tak boleh jadi hidung pilih kan. Hidung Nabi, bibir Nabi yang indah. Gigi Nabi, orang tu lihat dalam hadis. Gigi Nabi fallajin al-asnan. Gigi Nabi yang ada jarak-jarak. Orang dulu gigi jarak lagi cantik. Orang sekarang gigi jarak pakai break. Dulu dia gigi dia, dia bukan jarak mendah teruk. Dia dapat cantik. Cantik gigi Nabi. Orang tengok sebab orang itu cinta dengan Nabi. Apalagi lahiyah Nabi tebal. Nabi SAW, tapak tangan Nabi tebal kalau salam penuh tangan. Tapak kaki Nabi ni kalau diangkat kaki air tak mengikuti kakinya. Macam batas macam tapak kaki Nabi. Belakang badan Nabi macam ada khutbun nubuah. Ada tanda kenabian belakang badan. Di antara gomong dia lebih kurang besar teluk berulur kaki. Macam kulit isi hitam yang timbul ada bulu-bulu sikit di atasnya. Hari kita baca Syama'i Muhammadiyah kita. Ada kadang-kadang sahabat Nabi ni ada yang orang Yahudi. Dia pun ditanya, bukan tanya. Dia lalu belakang Nabi, dia nak mendedak. Sebab orang Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad. Macam dia kena anak-anak dia. Al-lazina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Mereka mengetahui Nabi Muhammad macam anak-anak mereka, tapi mereka tutup kebenaran. Bila masuk Islam, mereka lalu belakang Nabi. Mereka tu macam minta ya. Dia tengok betul dia ada lagi. Nabi pun basah dan orang tengok. Nabi pun tengok, orang tengok lah. Dia tengok, nah, orang tengok. Tak ada kenalian. Itu rumah para seri. Boleh tengok, tak boleh tengok. Tapi kenapa orang cakap satu-satu? Sampai orang boleh kira, janggut Nabi, janggut Nabi ada lebih kurang, tak lebih daripada 20 helai janggut Nabi yang berubah. Apa pernah kira ada janggut? Apa? Sayang tak puan. Puan, cik sayang puan. Nak kira janggut kan? Pernah? Kira hak menubah. Satu, dua, tiga. Pernah? Pernah nak kira janggut berubah di sini? Pernah? Apa yang saya buat dari apa tu? Kan? Pernah tak? Bli, kan? Papa, papa, mama, tengok, ada apa? Hai, janggut, mama, tengok, kan? Dia kira apa ni? Janggut Nabi tak boleh berpulai yang berubah. Satu-satu. Saya sebut benda ni, supaya kamu kenal betapa ramai yang orang, dia cerita benda yang tak ikut ni kerana hanya untuk menceritai Nabi Sallallahu. Tu belum cerita akhlak Nabi. Yang buat TKTM akhlak Nabi ni lagi lah hebat. Nak banding dengan orang biasa tak boleh. Akhlak Nabi ni dia ada satu Nabi sebut, satu Nabi tak sebut. Tapi orang perasan. Kan kita kadang-kadang orang tu tak cerita pun dengan buat mencari-mencari. Tapi orang tu pati dia. Kalau orang datang, juri. Ya, orang datang juri. Kalau orang pilih dia kata apa? Dia orang pilih tau. Kalau orang pilih apa beri? Tak tak mahu ni. Pilih dia tau. Saya orang pilih pun lah. Dia kata apa? Dah nampak tertik. Dah tertik. Nampak. Boleh nampak berinya kawan ni kan. Macam kita kata skema. Skema tu nampak macam tak tahu eh. Dia nampak berinya. Sebab Nabi ada benda yang Nabi sebut, ada benda yang Nabi tak sebut. Saya beri contoh. Kalau Nabi kata kenal kakak baik dengan mak, contoh. Itu Nabi sebut. Ada benda yang Nabi tak sebut, contohnya. Ada satu hari, seorang perempuan ni Arab Badui. Dia tak masuk Islam. Orang Arab, kalau bak jamu ketamu ni, subhanallah.
Dia duduk kat tengah padang pasir. Dia kalau Nabi lalu ke siapa-siapa lalu orang Arab bagi ini, dia punya style. Kalau hampa pergi tanah Arab, di padang pasir, tiba-tiba nampak kemah, hampa pergi, hampa minta ke dia, dia akan jangan rumah makan. Dia jangan simpan. Saya pernah kat Jordan tu, perempuan Arab bagi itu, dia tak simpan minta. Kita cakap Arab ada benda lah. Dia pun buat roti, dia sampai-sampai dia buat roti pun, dia memang style. Tetamu datang, dia akan jangan makan. Dia rasa berkat orang dulu ni. Orang Nabi ni dia rasa orang main situ berkat. Jadi dia buat roti kat Nabi dengan Abu Bakar waktu Nabi hijrah dengan Abu Bakar. Dengan dia buat roti, sebab dia tak sihat, Nabi pun minta pergi nak susu. Dia kata kambing kat belakang rumah dah kuih, susu tak ada. Nabi kata tak apa Abu Bakar, pergi ambil kambing tu main. Dan diperah-perah susu, keluar susu. Dia pun kata, hai, laki ni dia macam ni lah. Yang ni bukan kalian kalian ni, bersyukur ni. Dia selalu tak layan orang. Tapi bila dah dia buat makan, dia tengok Nabi dulu dengan bakar, dia mula menintai. Oleh sekolah dia tengok, siapa lagi yang tak kena. Waktu tu lah dia mampu berkata, kata dalam bidang yang wani hayat. Panjang perkataan Ummu Ma'bad. Dia describe satu-satu. Aku melihat wajah lelaki itu. Apabila aku melihat wajahnya, maka mataku tidak boleh berpaling melihat ke tempat lain. Indah wajahnya. Apabila dia berkata-kata, orang di sebelahnya amat tamat mendengar kata-katanya, sangat menyayangi kata-katanya, sangat nak mengikut apa yang disuruh olehnya. Kita cakap dengan orang yang kena dengar ya? Itu Nabi yang special Nabi. Bila orang cakap, dia ucap Abu Bakar macam excited tak dengar. Apabila lelaki itu diam, maka nampak di bawahnya. Bila lelaki itu berkata-kata, nampak hebat. Oh, kita ni kalau betul dalam kelas, kalau kita dia nampak tak solid. Macam mana? Bila cakap dia tiba-tiba dalam lagi tak solid pun ya. Cakap dia dia aman. Kita lagi dia nampak di bawah, cakap nampak hebat. Apabila dia mengunyah makanan, maka terlihat cantiknya kunyahan makanan. Nabi tak pernah ajar kunyah tiga kali belah kiri, tiga kali belah kanan, apa kunyah elok-elok. Yang ni Nabi tak pernah ajar, tapi orang pasal Nabi, dia kunyah makan cantik. Apa dah makan dulu? Oh belum? Oh makro pun ceramah, tak makan lagi. Dia bila-bila lah, dia bila makan. Apa ni? Apa ni? Dia berapa makan? Biasa makan berapa? Ha? Biasa makan berapa? Saya nak jaga. Biasa makan. Oh, suka hati dia pun. Oh, ni jenis. Bagus lambat lah ni. Haa, tak apa. Apa sabar tak? Nabi punya makan tadi. Dan Nabi ni dia duduk. Nabi ni duduk contoh lah. Nabi pernah turut cerita dah duduk macam mana. Cara duduk Nabi macam mana? Nak jumpa-jumpa orang. Kita orang lagi duduk besi? Sila. Abang tahu, abang buat itu. Itu duduk orang Pakistan. Tak ada masalah. Ha, orang Pakistan, dia angkat kaki sini, dia kepik je. Dia kepik. Tak ada masalah. Itu negara dia, dia angkat itu okey. Ha, dia salah standard lah. Ada orang duduk kaki, ada orang duduk sini, duduk sipuk. Ha, contoh, pengarah. Pengarah duduk di antara dua sini, duduk tahiyat akhir. Duduk sipuk orang panggil. Jadi orang lain boleh kalau duduk sibuk. Tentang pengarah, kita duduk yang paling baik, paling tertib dalam dunia. Sepanjang kita hidup ni duduk waktu dia yang paling tertib. Sedang hidup lah, tuan pengarah. Sepanjang hidup. Semayang lah, ini duduk saja saja. Waktu dia yang paling kita duduk paling tertib. Kawin. Ha? Kawin? Kawin lah. Tuan pengarah tak kawin ni. Belum lagi. Nak kahwin lagi? Saya bilang, kau nampak warung pun ada hati ke? Ini ada lagi duduk waktu kahwin. Apa tak faham, apa juga. Apa tak faham, apa kahwin. Ingat lagi kita duduk waktu kahwin. Duduk jalan kita duduk. Oh, gila kan? Tapi waktu kahwin, tapi saya kira waktu tunang. Waktu tunang. Waktu tunang tu. Kita anak-anak sekolah masuk dah rumah. Pak
T3F. Oh, turun C. Anak turun mengikut adat Melayu tak boleh masuk C. Dia pun duduk kat kedai mamak baru. Duduk kat sepupu ni. Apa keputusan ni? Dia tengok live. Apa keputusan ni? Bapa ni, lepas bapa kita dengan bapa orang perempuan duduk di, habis saja anak-anak pun kata, jom kita makan. Betul tak? Jom, makan. Lepas makan, adik-beradik pula perempuan ni ramai. Mai pula KL pun. Masalah kan? Rai kamar-kamar baik, kelantan. Dia pun cakap, kita ni nak tengok muka anak tu lah. Betul tak? Mai jom ni. Yang bapa perempuan dia tak dipanggil anak tu ramai yang adik-beradik dia tengok. Lepas, mai lah, ni ramai nak tengok ni. Kita pun jawab, adat Melayu ni. Anak tolong tak boleh main waktu majlis pertunangan. Bahkan Pak Ketua tadi sebelum tunang untuk main selalu dia cakap banyak main. Ya Pak. Time tu lah dulu boleh tertik dengan lagi ke orang. Lupa orang dah lama tak tunang dia dah. Tak biasa memang tak yuk. Dia duduk sibuk lah. Duduk ni Nabi ni orang kasat. Dia tak pernah sebut penduduk macam mana macam ni. Adalah waktu dia makan, dia angkat kaki gitu betul. Tapi waktu dia duduk depan orang, ada orang datang temu lagi salawat sedap. Maka orang sahabat nampak Nabi apabila dia duduk di antara dua sudut macam tahiyat awal. Maka sahabat nampak lutut Nabi tidak dihalangkan daerah ke rumah. Sama ada ke kanan sedikit ataupun ke kiri sedikit, tapi badannya akan facing menghadap ke arah orang. Lakat kerana aku di Rasulullah Yusufil Hasanah. Akhlak bukan disebut saja. Orang nampak dia itu berakhlak. Dia cakap yang 4 hari salam. Orang salam kan? Salam. Contohnya. Salam. Kan? Maaf salam. Nabi tak ajar pun. Nabi tak ada lah. Okey, salam kena betul-betul tepat. Kuat. Macam ni kau bawa. Tak. Nak dek pun tak ada lah. Nabi tak ada. Salam. Main mana hari salam Nabi? Sampai cerita orang yang pernah salam dengan Nabi. Orang pernah salam dengan Nabi, dia nampak Nabi ni, bila salamnya orang satu tanya Nabi, dia satu punya atar. Setelah Nabi tu dia satu punya atar. Nabi suka punya orang ni. Orang Arab dulu, dia ada benda-benda kebanggaan dia. Abang dulu salam. Dia ada benda kebanggaan dia. Macam kita lah. Ada orang dia suka orang perempuan, dia suka apa? Barang kemas. Dia simpan lah. Minat. Ada orang dia suka apa? Orang lagi suka apa? Jam tangan contohnya. Favorite dia suka simpan. Apa hobi suka simpan apa? Simpan buat sepupu lah. Ada orang dia buat collection kereta. Ada orang buat collection, dia kan collection. Apa? Apa? Minat apa? Kumpul stand. Dia tak ada. Dia minat tu. Salah satu kesukaan Nabi ialah Nabi suka minyak wangi. Dia macam kopi tau. Dia satu benda. Sampai ada minyak wangi yang wangi yang hebat. Maka satu kebanggaan. Sebab itu Nabi simpan minyak wangi kasturi. Orang sapu, Nabi akan sapu dekat tapak tangan. Sahabat kata tangan Nabi pun wangi. Memang peluh Nabi pun wangi. Nabi ni peluh dia pun dah wangi lah. Dia bila cakap, sembuh ayat dia. Sahabat datang duduk depan Nabi supaya ayat dia apa semua. Apa nak ayat dia aku pun berdekat sikit. Tapi tak ada berkat apa lah. Nabi sembuh, kena semua. Peluh dia orang simpan. Asbab dia biasa simpan. Dia lain. Nabi lain. Dia makam tak ikutkan lain. Sampai salam ni orang salam dengan dia. Orang tak nak Nabi tangan Nabi wangi. Kita ni satu kalau jadi pemimpin, kita jadi imam masjid. Bila siapa nak tanya salam budak-budak, tangan kena wangi. Ini cara Nabi. Kata sahabat Nabi, wanita-wanita, bila anak mereka balik, mereka berharap. Kalau isteri salib, laki tak duduk dalam rumah tu. Kita hari ni isteri salib, kita masuk bilik tengok isteri salib. Macam tak? Boleh masuk bilik dah. Kita pun duduk sebelah lah dengan isteri kita. Isteri kita pun tu ni, kita pun abang tengok ayam kita sial lah ya Allah. Abang tak cari lain dah. Waktu tu lah, kita kan sungguh. Semangat tak cari lain dah. Ketika itu sahajalah. Waktu tu semangat. Dulu marah, tengok isteri cari tidak?
Tiba-tiba Nabi datang. Nabi peluk cucu Nabi, Nabi pegang cucu Nabi. Sahabat pun tengok. Akrab dengan Nabi tanya, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, seorang pun aku tak peluk. Sebab dia ada style macam. Bukan aku, lain macam. Nabi kata, Nabi Alhamdulillah, siapa tak kasih, dia tidak akan dikasih. Sebab itu step daripada sahabat-sahabat balik anak dia balik masjid, dia akan peluk anak-anak dia. Bila peluk, dia bawa atas kepala anak dia, bawa minyak wangi Nabi. Maksudnya Nabi usap kepala anak. Tangan Nabi pun dah prepare lah dengan minyak atas. Terima masjid kan pun tak salah dengan budak-budak. Kita untuk siap masjid ni, anak budak-budak kecil, dia bukan bagi minyak atas. Dia ketuk, dia tangkap pun ke hidup orang tu. Dia buang budak. Budak tu mati syahid. Dia menyesal. Kita berjamaah macam mana? Tapi Nabi bila salah, tak maafkan salah. Nabi tidak melepaskan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melainkan orang itu melepaskan tangannya. Sampai sahabat Nabi bersalam dengan Nabi. Ada sahabat Nabi plan, aku tak lepas tangan Nabi. Dia pun tunggu, Nabi tak lepas, dia pun tak lepas. Dia tunggu. Sampai dia bosan, dia worry, dia lepaskan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi style. Orang memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tak pernah sebut, bila orang panggil maka palingkan wajahmu. Nabi tak pernah cakap pun begitu. Nabi tunjuk. Dalam riwayat sebut, bila orang panggil ya Rasulullah, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memalingkan wajahnya, melainkan wajah dan juga kedua bahunya. Ya Allah. Ini PR yang baik, etiket, akhlak. Itu kita sebut. Orang bukan tanya, Ustaz, kami nak kejar macam mana? Bila orang kata, Ustaz, kami nak kejar ni macam mana, Ustaz? Bila keluarnya orang tanya, ada pengalaman kejar lah. Kami baru grad, macam mana nak cari pengalaman? Betul tak? Oh, ada pengalaman dah kejar? Biasa orang tanya. Pasir pun majikan-majikan di Malaysia ini. Tak boleh hati kepada apa? Dia ceramah tu sebuah macam boleh menang beli haraya. Kami nak kejar ni kenapa dia bertanya? Kami punya pengalaman. Kami mana ada pengalaman? Saya jumpa dengan geng-geng majikan-majikan. Sebab apa dia nak pengalaman? Contoh, dia ni designer. Designer. Dia main, dia interview. Dalam tu, dia kata, mesti berpengalaman beberapa tahun ke, dua tahun ke, setahun ke. Dia ni designer. Nak cari pengalaman designer, dia kena kerja. Dia tak kerja pun, dia nak minta pengalaman. Mampu dia nak dapat pengalaman. Sebab tu ada orang kerja grateful, betul? Ada orang buat kerja dekat shopping complex. Sementara, tak nak beritahu tak apa. Majikan-majikan kata, kalau dia keluar grad, dia keluar pada universiti, biasanya pelajar yang cerdik ni belum keluar syarikat besar Petronas, Telekom, dan BMI dah. Dan BMI dah, hak dia tinggal itu, hak dia belan itu kita, saya pun bingung macam tu. Keluar-keluar, kita buat apa? Kalau kita tak buat apa, duduk kat rumah, ya ada cari betul, ada dapat pengalaman-pengalaman, tak buat apa-apa. Lagi sukar untuk mereka mengambil dia sebagai pekerja. Sebab orang itu berkemungkinan dia terlalu lama relax, dia sukar untuk mula bekerja. Nombor dua, kalau dia ambil orang yang bekerja, contohnya sini buat mikro, mekatronik, apa atau bionik apa tau. Apa? Bionik apa? Mekatronik. Bionik tu bukan tu. Buat mekatronik tu. Kan? Dia nak kerja ni bukan senang nak dapat. Bukan senang nak dapat. Dia pergi kerja mana? Saya bagi dia yang dia kerja mana? Dia kerja dekat syarikat butik kat mana apa? Dia kerja mana? Sebelum dia black. Kamu tahu tak? Walaupun kerja dekat tempat yang bukan dalam bidang kamu, itu satu kelebihan. Sebab majikan dia akan call, dia akan tanya. Saya nak tanya lah Ustaz Syarah, dekat butik Ustaz ni, ada tak seorang pekerja dulu namanya Hasib? Dia ni macam mana attitude dia? Mereka tanya attitude walaupun dia nak bekerja dalam bidang yang lain. Dia main kerja macam mana? Sebab hari ni high tech nak cari kamu, nak cari orang hebat dalam bidang, dalam pelajaran, buat main CJ ni, ramai. Saya bidang syariah. Saya sebut lah. Saya mengerti bidang syariah. UN 2009 betul. Dekat UPM, UKM, ada kat 3 Baik tahu tu. UKM pun kat 3 UN pun kat 3 UI
tu Mesir tu ada dekat ribu orang, Jordan tu ada berapa, Madinah tu, Syria satu tahun saja yang balik bagi syariah ada ribu orang. Okey, ah, okey nak boleh tak saya sebut ni bagi berita kat kamu dari ini yang lagu ni saya ada kedai, ada 3-4 kedai keluar masuk bulan hari masa dia satu kedai kat 20 orang keluar masuk tak. Jadi bila dia nak pergi ke tempat lain biasa dia orang kekal dia akan cakap pengalaman kita dekat Muti yang saya surah contohnya dia akan tanya ustaz budak ni macam mana dia tak kisah budak tu pandai account dia nak kira-kira account tu dekat tak syarikat lain dulu dia tak ada account pun dia jaga Malaysia kat depan dia dia jaga depan dia pun bukan jaga account tapi dia tak tanya tentang jaga account macam mana pangai dia apa hubungan dia dengan bos macam mana dia jaga semayang tak jaga semayang. Saya tanya apa kira guna jaga semayang. Kalau dia jaga semayang, dia orang yang berdisiplin. Ada tahan kira yang betul. Dia macam mana? Dia pada hijau, dia bapa. Dia lep. Betul-betul. Benda yang saya cakap ni adalah benda betul. Kadang kita tak nampak. Oh, apa ni? Apa ni? Nampak akhlak tak penting? No, akhlak penting. Penting. Negara-negara barat spend duit banyak. Hanya untuk membina pendidikan mereka. Belanjawan negara habis untuk pendidikan. Sayang negara-negara Arab membina monumen, bangunan-bangunan sama. Negara Norway, Switzerland, Finland bagi kita spend duit negara untuk pendidikan amat besar manusia lahir manusia, manusia yang betul manusia yang betul-betul ada akhlak. Saya berkata simple kan atau dulu apa pakai tak telefon telefon Nokia Nokia, Nokia pakai dulu lah apa sabun, apa lagi daun, tiga-tiga sekukang apa lagi lah sabun, daun, tiga-tiga sekukang 3-2 sekupang, butterfly apa tu yang lepak nanti nanti kan ingat tadi? dulu apa tak pakai apa? Apa umur apa ni? Berapa 19? 18 kan? 20? Dia kawan 20, oi tak mahu orang 10 tu sudah macam tu ni lagi ada orang pakai handphone Nokia? Siapa pakai handphone Nokia kat tengah? Mana? Nak tengok sikit. Ada lagi? Ramai yang pakai Nokia? Ramai. Allah Akbar. Betul tak dah? Orang yang pakai iPhone. Samsung. Orang pakai kan? Tak apa. Dah pakai iPhone. Apa Nokia pun kena kira. Otak saya pakai Nokia. Nak sebut kat kamu, waktu saya kena ceramah dekat geng-geng Petronas tu. Orang kipos-kipos Petronas. Dia orang ada bengkel dekat Kulunan Hotel, dekat Putrajaya. Dia kata, Ustaz, isi slot Ustaz. Mata Isyak, lepas lepas Isyak, dia akan buat BK pada pemerintahan dia yang ada lah, dia plan apa nak buat 3 hari, Ustaz isi slot Mata Isyak. Saya kata, okey boleh lah nak ceramah dekat surau, dia pun nak relax kan. Mata Isyak baru dia bawa masuk ke Dewan, nak dekat surau. Ustaz tak pergi tajuk orang, saya kata, ikut suka tuan nak pergi tajuk orang. Dia pun berkata, Ustaz, saya dah tajuk kepentingan semayang. Macam mana aku nak ceramah daripada BIPOS tajuk tentang semayang. Dan ceramah depan BIPOS besar. Pantang-pantang besar. Hoi Petronas kalau kerja, Petronas dulu ke mana? Kamu ceramah dekat Singapura, orang tanya kerja mana? Petronas, Temasek tarik spring. Pergi Indonesia, Pertamina tarik spring. Ini syarikat-syarikat petroleum yang tarik spring dengan Petronas. Salah satu syarikat Malaysia yang orang Singapura pun respect. Temas. Hebat ni kan? Kita punya syarikat negara yang hebat. Orang kalau dulu lah nak masuk Minang, mana orang tanya hari kerja apa? Petronas, terima tu eh. Walaupun dia cakap orang jaga pak minum lah. Dia kata, dia kata, dia kata, dia kata, dia Petronas ni hebat. Nak ceramah macam mana? Saya pun tanya kawan saya, kawan dia pun bagi kau sikit-sikit dia buat motivasi dekat Petronas, dia ajak aku pergi ke Ustaz. Nak ceramah buat sekarang ni memang kesan. Dia pun bawa kek-kek, saya panggil model dia. Salah satu saya sebut cerita tentang Nokia. Nokia ni tak gila. Daripada 1880-an syarikat dia. Aset dia bilion. Petronas pun bilik juga tapi tubuhkan 1960-an dia ingat dia syarikat yang paling hebat. Saya cakap, kamu semua syarikat yang paling hebat Petronas tetapi Nokia 1880-an tiba-tiba datang seorang mamat pakai seluar jin pakai t-shirt hitam bawa slideshow pun hitam tak ada kada-kada tulisan pun putih satu bahasa satu kataannya pakai spek kepala botak mamat tu naik bangun berdiri
The best presenter in the world. Jangan relax lah, kata pendek. Sampai selama eh. Dulu kita nak minta nak pakai kot dong. Kena pakai kot, kena pakai tie, kutu kolok. Dia ramai relax, cakap. Orang semua dengar. Slideshow tak ada apa. Slideshow boleh, 100%. Dia datang memperkenalkan iPhone. iPad dulu. iPad. Dia perkenalkan iPad dengan sistem touchscreen semua. Terus tenggelamlah sehingga hari ini namanya apa? Ya, itu semuanya kamu semua bidang kamu kamu boleh tahu. Tapi lah, dia ada isu dia dengan Microsoft dan sebagainya. Macam-macam isu. Jadi orang bincang-bincang, orang buat kajian itu orang dikaji etiket tau. Dikaji etiket lembaga pengarah. Ha? Syarikat apa? Nokia. Dia pun sebut dia waktu CEO dia jual saham dia, dia cakap apa? Really the thing anything wrong, but somehow yes. Kami tak buat salah pun, production okay, radical staff okay, marketing semua okay. Tapi hari ini kami gagal. Kami tewas. Salah satu sebab, bila ditanya adakah mereka tak ada teknologi macam iPad tu? Dah, mereka ada iPad rupanya. Mereka dah ada, cuma mereka tak keluarkan saja. Mereka duduk di ID ya. Salah satunya ialah apabila mereka mencuarat sama mereka kata apa? Bukan teknologi follow kita. Bukan kita follow teknologi yang akan follow kita. Apa saja kita keluarkan, maka orang semua akan follow teknologi kita. Semua kita tak ada siapa pun yang menandingi teknologi kami. Akhirnya, kesimpulan yang pernah dikeluarkan oleh beberapa orang pakar psikologi ini, dia pernah makan, saya pun tak tahu bahasa orang putih. Dia kata hubris. Hubris itu singkatan kepada apa? Satu attitude yang menganggap dia adalah juara segala juara. Saya kata, saya kata tunas. Jadi, orang Islam, tak semuanya, sombong. Allah boleh masuk dalam hati yang kita berkata Tuhan. Semua dua-dua sombong, dia rasa dia paling cintin. Siapa tak boleh tewaskan dia. Dia boleh jatuh lah. Wafir'an dan bina'utan, ada di nabrak Allah. Teknologi canggih Allah sebut. Alam tarakai kafa'ala Rab. Kamu dia kafa'ala Rab kepada suami tiba. Alam tarakai kafa'ala Rab buka bi'an. Kamu tak tengok ke kafa'ala. Ini dia lah tarakai kafa'ala Rab buka. Tak suami ini. Apa nak jawab, dia kan tak jawab. Dia dah. Mungkin boleh kan. Alam tarakai kafa'ala Rab buka bi'an. Kamu tak tengok ke kafa'ala. Kamu tak tengok. Kalau tak ada kebaikan orang berkabian, dia ramadhan, dia iman, tak tengok kau mayram. Al-Lati, Nabi Yohra, Tawis Buhar, Amin Bila. Yang mana mereka punya teknologi pada zaman mereka itu, tak ada yang mana ada orang buat sebelum ini. Tak ada. Kamu pergi Agra, kamu pergi tengok Taj Mahal. Taj Mahal ni, Taj Mahal tak ada. Taj Mahal, kamu pergi India ni, orang kata, kita pergi di kawasan yang Allah, kita pergi di kawasan. Betul ya, pelacuman yang, tapi saya senang suka, sebab culture ni guys. Sebagai orang yang suka pergi Angel Relax, susah sikit lah, Angel Relax susah sikit. Kita pergi pernah orang mampu tiba-tiba masuk kat Taj Mahal, tengok Taj Mahal jumpa dalam kesansaran. Ada masalah, saya tengok dia duduk situ, dia bawa makan sikit kat dalam bag. Dia kata dia duduk kat situ, dia tengok Taj Mahal daripada pagi sampai petang. Pagi tengok matahari daripada datang Taj Mahal, nampak bayang-bayang. Petang daripada matahari tepi, kena kat Taj Mahal. Nak tengok cantiknya Taj Mahal, memang cantik pun. Berapa ribu orang nanti kena dapat Taj Mahal, syahjahan dan putas. Keliling dia ada tulisan Al-Quran Fak-Fak, antara ayat yang paling digemari oleh syahjahan dan putas. Ialah ada salah satu tiang tertulis, Al-Lati Ghanduh Lampetul Habibillah. Tidak ada teknologi yang mampu sama seperti ini. Oh, dia nak kata Taj Mahal, tak ada siapa boleh buat. Tapi hari ini Tuhan nak beritahu, Allah kata apa? Kami hapuskan satu-satu. Allah boleh gantikan yang terbaik. Allah kata ada orang yang Allah jadikan macamnya putih Allah. Dia punya kemampuan dia hebat, sangat-sangat hebat. Tiba-tiba Allah matikan semua, Allah gantikan dia. Wastabil qawman khairakum, Allah gantikan orang lain. Allah tak ada masalah. Lalu kita kecil, kita becik. Dulu dia kata, dulu tak jam, sekarang lagi jam. Padahal dulu, mati kat 300 ribu, 200 ribu. Tapi di mana hati hari ini dia berkata lagi jam dari itu, lagi ramai yang berbenar. Allah kata kalau Allah nak matikan semua, Allah nak ganti orang baru, tak ada masalah. Kalau kamu tak beriman, Allah ganti orang baru. Saya kata ini betul nak. Kalau tak salah, boleh datang sombong. Maka Allah SWT, anytime kan.
akhirat, dunia dan akhirat. Kamu buat yang terbaik, kerja-kerja yang terbaik. Ada akhlak-akhlak yang terbaik. Orang boleh tengok kamu. Orang boleh kena ada hidup baik tak baik. Sebetul akhlak itu. Yang tadi saya sebut itu tanya Nabi itu belum cerita bab Nabi salam macam mana Nabi tengok, Nabi cakap. Nabi tak pernah mengutuk makanan kita untuk makanan kita hari. Tidak hari untuk makanan, no, tak untuk makanan. Benar tak? Ma'ala ma'ala ma'ala. Tak pernah sampai Nabi. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah. Mana ada saya pergi nah. Tak pernah pun dia boleh. Kita semua pernah. Nabi, isteri Nabi, Maimunah nama Rasulullah tu. Dia masak kong. Tahu tak kong? Kong tahu kong? Dia macam biawak lah, biawak dalam masjid. Apa pernah makan biawak? Pernah tak? Pernah? Macam konfis dan jawab kan? Kan dulu pernah berdua lah. Tak pernah kan? Biawak sini tak sama biawak pada masyarakat yang ada rumput. Ha? Nabi kenalkan makan kok ni jawab pada masyarakat. Jadi, apa berlaku? Kawan ni, dia masak makan suami dia. Ada Khalid Al-Walid, ada Nabi. Masak kok. Mai dekat Nabi SAW, Nabi dia kata, Nabi bagi dekat Khalid Al-Walid. Ada kata, Ya Rasulullah, kau tak makan ke kok ni? Maka Nabi jawab apa? Dekat kampung aku, makanan ini bukan satu makanan yang kebiasaan. Tengok, muka sikit pun tak ada nak buat jamu boy. Tak ada langsung. Walaupun tu, Nabi tak pernah kumpir orang kumpir Ya Rasulullah. Aku ni Ya Rasulullah, rumah aku tak ada lauk. Nabi tanya, rumah kau ada apa? Rumah kau ada cuka ya, hal ya. Nabi kata, itu adalah lauk. Subhanallah. Bayangkan kita nak nasi rumah kita tak pilih kita sewa rumah. Makan kicap kan? Lauk kau kat rumah, kicap. Kita ada kata dari dulu. Dekat rumah ada nasi tak? Ada nasi. Tak ada. Ada. Ada apa? Bulu. Bulu tu tau. Apa tu kau sampai habis? Sampai kau pun. Lauk, lauk. Subhanallah. Ini ada banyak banyak akhlak Nabi. Dengan gurunya, dengan orangnya. Allah sayang dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sahabat-sahabat Nabi pun Allah ajar ada kepada Nabi. Orang panggil Nabi tidak dipanggil dengan nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad 4 kali saja sebut dalam Quran. 4 kali ya. Muhammad Rasulullah alladzi ma'a syidda 'ala al-kufar rahma bainhum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiy. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wala gitu. Satu lagi Allah sebut dengan min ba'i ismu Ahmad 5 kali. 4 kali Muhammad, satu kali Ahmad. Lain semua nama orang lain banyak. Nama Nabi paling banyak disebut dalam Quran. Nabi apa? Musa. Musa, Musa, Musa. Nama Maryam lebih banyak disebut dalam Quran daripada Nabi Muhammad. Bila kita dah tengok, kenapa Nabi Muhammad banyak tak disebut nama? Sebab Allah tak panggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Allah panggil apa? Ya ayyuhan Nabi kulli azwajika wa banatika. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi, ya Rasul. Panggil gelar, gelar. Orang yang Arab bagi, dipanggil Nabi kat rumah, tak ada-ada. Ketuk-ketuk rumah boleh tu. Apa tu rumah boleh? Panggil nama, panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Allah saya dekat Nabi, Allah turunkan jaya dan lina amanu. La taja'alu du'a Rasul, kata'alu abdullah Allah. Dan panggil Nabi Muhammad, macam panggil member-member kamu. Dia bukan member kamu. Walaupun dia lebih kurang macam itu tadi. Allah kata panggil gelaran dia. Abu Bakar dengan Umar tinggi suara depan Nabi. Bukan tinggi dengan Nabi. Tinggi sama-sama depan. Lebih sikit. Bertengkak dua orang ni. Tinggi depan Nabi. Umar tak? Tinggi sikit. Turun dia. Ya Allahina Amru. La terpura Rasulullah ataupun pangku sawti Nabi. Kerana tinggi suara depan Rasulullah SAW. Sayang Allah pada Nabi. Kerana tinggi suara depan Nabi. Ketika mana kita ziarah makam Nabi. Kita pergi Madinah. Orang kubur nak masuk Allah kan. Rebut-rebut dah masuk Ramadhan. Orang rebut-rebut dan jerit. Kita yang ngaji. Jangan jerit-jerit. Kita pikirkan tak apa. Al-lazina amri. Al-lazina rebut aswad ibn Rasulullah. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah adalah orang yang beriman. Kita datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan rebut. Memang kena rebut-rebut. Tapi tak payah sampai tolak-tolak orang. Respect. Sampai Allah nak berikan sayang Allah pada Nabi SAW. Sampai kita kena ikut adat itu sehingga kita nak menganggil orang yang ada gelaran, kita kena panggil orang yang ada gelaran.
Orang tua dan doktor kena panggil doktor. Orang tua dan datuk kena panggil datuk. Terpulang pada orang tentu. Jadi kalau dia kata tak payah pagi aku dengan doktor, terpulang pada dia. Datuk, dia dapat datuk, dia kata tak payah pagi saya datuk. Pagi saya buat ambil juga dah. Tak payah saya pagi saya tansi. Terpulang, kita kena pagi. Kita dengan mak kita, kita tinggi suara tak tinggi suara. Seperti mana kita tak boleh tinggi suara depan Nabi SAW, depan mak kita, depan pesyarah kita. Ini semua adabnya Allah Ta'ala. Adab inilah yang mencantikkan Nabi SAW, menjadikan Nabi rumah sayang. Bukan setakat rumah sayang, semua sayang Nabi. Mukjizat Nabi bukan setakat bulan-bulan. Unta pernah datang mengadu dekat Nabi bila orang tak bagi makan secukupnya unta. Dalam riwayat Abu Daud, mukjizat Nabi, unta nangis kepada Nabi. Nabi tanya, maksud Ibu Hadar Jaman, siapa tuan pemilik unta ini? Tuannya tak menjaga di rumahnya. Dia mengadu dekat Nabi, nangis kepada Nabi. Unta sayang dekat Nabi. Binatang berapa banyak saya tak daging yang keluar daripada pimpinan Nabi. Bunyalah Nabi ini subhanallah. Orang pagi Nabi SAW main makan, Nabi tak pernah bertenung. Kita ni belum tentu lah. Orang pagi, kita jadi terimam ni orang pagi dia macam. Orang nanti SPM pagi terimam. Orang gagal SPM pun pagi terimam. Maksudnya, orang macam mana? Orang nanti pagi terimam, orang beranak pagi terimam. Dia macam itu. Kena rasuk pagi terimam. Kena isteri orang terimam. Kita taklah tak kenduri ni pakai orang lain demi ustaz nak kenduri rumah saya. Kita ya tak boleh tak larat. Nabi tak pernah qala tak pernah kata la. Orang minta Nabi pergi. Sebab itulah bila Nabi pergi rumah orang Yahudi ketika itu dia hidangkan Nabi daging yang beracun. Nabi dah gigitlah daging itu. Daging itu sendiri yang berkata-kata kepada Nabi Rasulullah daging ini beracun. Nabi itu nak tunjuk sampai apa orang jamu Nabi makan. Ada orang pernah jamu lagi buah tu, buah durian pula. Nabi pulang apa durian? Buah berdekal, buah limau. Limau tu masak, sahabat Nabi makan. Dia tak komplain tapi sahabat Nabi buka macam. Sahabat Nabi semua orang baik-baik tapi dia tak komplain lah. Dia pun tengok Nabi makan dia. Bila Nabi kamu kan, mati Nabi punya limau tu dia kau gigit lah. Rasam tu lah. Rupanya Nabi tak nak bagi tuan rumah tu perasa hati kata limau ni masak. Punya baik dengan Nabi SAW. Semua benda sayang. Bukan kata orang sayang. Semua benda sayang. Binatang sayang. Pokok kurma pun sayang. Nabi bersatah kat pokok kurma. Nabi baca khutbah. Waktu tu mimbar tak ada lagi. Bila Nabi dah buat mimbar baru, Nabi pindah di mimbar baru. Satu masjid tengah menengah. Tak tahu macam mana menengah tu. Nabi turun pada mimbar. Nabi pergi usap batang pohon tamar. Dulu Nabi ikut Tuhan Nabi sana kat batang pohon tamar tu. Usap dia. Dia diam. Nabi kata, kalau aku tak usap batang pohon tamar ini, dia akan menangis sama yang mana diam. Kenapa ya Rasulullah? Dia mengadu. Dia kata, dia rindu akan Nabi SAW. Dia rindu Nabi, Nabi sikit ya. Dia rindu Nabi. Kita ni cerita pasal Nabi Maulid ni tiap tahun. Rindu Nabi, tapi kita tak pernah sayang Nabi, tak pernah ikut Nabi SAW. Ya. Kita kata orang takap kita kata kita. Saya ni tu sekolah tu rumah luar. Dia ni dia kacang cara nak bagi orang dia. Dia lah. Saya ada seorang cikgu. Cikgu tu nama Suwati. Orang tu lah cikgu lama. Biasalah. Belajar-belajar. Dia kadang-kadang nama cikgu boleh pergi kan. Kan sekolah tak tingkat. Dia duduk kat tembok kan, dia pergi seorang rumah lagi kan. Dia berdatang, saya jalan ke dia. Suar dia. Jangan mesti kan, yang mesti kita pula ni kan. Dia kata, apa dia tak pergi kan? Oh, tak pergi nama kan? Ustaz ni dia susah sikit nak jatuh nama pun dia takut juga. Tahu sebab apa dia takut? Dia tak semua ustaz. Kat sekolah waktu tu saya tak apa-apa kan ramai lah. Tapi ada cara nak bagi budak-budak ni. Kalau sekolah tafis lagi, sekolah agama menyedak lagi. Menyedak lagi, tak sama. Sekolah agama bagi tazkirah, dia boleh dengan lena. Tiga hari nak tazkirah. Tapi main sekolah-sekolah tu dulu, tak kelas-kelas hujur tu, jago. Lepumiak. Jago. Hei, jago. Dia main macam dengan kita tu. Tak, babak tak. Tapi dia dengan saya sekian, dia tak ada sekian sebab saya nak pergi dia pergi ke tu kan. Dia biasanya kelas hari lah, masuk kelas hujung. Kelas hari dating ni, nak pergi dia macam mana? Saya cerita, azab kubur.
azab kubur salat Nabi. Depa mamu pilih. Oh, dia goyang. Oh, dalam kubur ada ular. Dia punya dia tengok hari ini tidak. Tapi baik, dia tengok kok.
pun. Kau. Kita selalu baca hadis. Hadis kata apa perkataan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ada yang kata umati. Ada yang kata bila rafiq bin a'la, menuju Tuhan yang tinggi, pendamping yang hebat. Macam-macam perkataan terakhir Nabi. Tapi Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, yang duduk dengan Nabi, yang jaga Nabi, yang bersuap Nabi ini, moye itu lagi ubat ni, detik hidup akhir Nabi. Dari orang yang di Nabi, orang yang keluar masuk, istri Nabi datang keluar, sahabat-sahabat Nabi datang keluar, sahabat yang jauh datang ziarah Nabi, kita nazak keluar. Yang tu jaga Nabi ni dia dalam. Yang tu jaga Nabi dia dalam. Dia tak cerita tentang kata-kata terakhir Nabi. Dia cerita kata-kata Nabi yang paling kerap diungkapkan saat nazak. Waktu ramah ramai rumah ziarah, keluar masuk. Kata Anas bin Malik, yang Nabi tu ulang hari ke ke-15 kah? Hari ke-11 kah? Hari ke-9 kah? Sampai hari terakhir Nabi wafat. Nabi ulang Nabi yang berdengar. Kenapa? Nabi dia cakap, anak-anakku, isteri-isteriku, kawan-kawanku, As-salah. Semayang. Nabi tak semayang. Nabi tak cakap sekali, Nabi tak cakap buat baik apa. Nabi kata, semayang. Tak semayang, beza. Tarku bayna muslim wal kafir. Antara beza muslim dengan orang kafir adalah terus salah. Meninggalkan salah. Kita kadang-kadang masjid kembali. Jumaat tapi. Apa dengan dapat main yang terimam? Terimam dia dari kabel, tapi dia grup pas. Cuma share. Subuh ni memang tak boleh play. Subuh ni biasa di universiti kita budak yang lambat main Facebook, main waktu game apa? KAB semua. Main game tu? Ya. Saya faham, kita faham. Ini semayang je mahal. Cuma nombor dekat ni ya. Saya tak tahu lah. Saya tak tahu dia tak tanya benar. Dia pun pergi sebenar dan sebenar. Tapi game-game ni semua ni di kampung kaya lah. Nanti pondok upik lah. Semua timam tu semua yang kami tahu, tapi yang bersyukur lah. Tahu. Saya main ni betul dia tak payah mahu. Bukan apa? Bukan benda macam ni. Tapi sebelum tu nanti aku mungkin jadi baik hari ni tak jadi baik lagi. Hari ni juga tak cerita lagi dia lah. Selama hari ni belum tentu bisa. Belum tentu. Sebab lagi 10 tahun baru bisa. Waktu dah tua. Waktu dah tua baru tanya, ya Allah, tak semayang. Waktu tu dah. Baru tahu nikmat agama yang sampai pada dia. Yang dapat hati sahabat Nabi. Perlu-perlu dalam sahabat Nabi. Nabi-Nabi, kita bincang dengan kita bincang. Hanya untuk sampaikan agama pada dia. Nabi tengok orang Rom. Suhaib Ar-Rumi, dia kata, ada satu lah. Suhaib orang Rom pertama ucap syahadat Nabi Nabi. Nabi kata, Bilal satu lah. Orang Afrika pertama ucap syahadat Bilal. Nabi tengok, Salman, orang Parsi pertama ucap syahadat. Nabi menangis. Tanya kenapa Rasulullah kau menangis? Orang Arab duduk satu kampung dengan aku. Ada yang tak hijrah dengan aku. Suhaib, kau tinggalkan harta kau untuk ikut aku, Suhaib. Dia kata untuk sampaikan agama seluruh Arab. Seluruh Arab. Nabi kata lah, mati yang baik antara kubur yang baik. Tanah kubur paling baik tanah. Betul ke? Mana? Tanah kubur paling baik? Mana? Dalam dunia. Iba? Pakaian mana? Tuan Imam. Tu Madinah. Mati kat Madinah, aku dalam apa meninggal kat Madinah. Apa nak, kau balik tak? Aku semayang jenazah, 500 ribu orang satu waktu. Usung bawa pula orang Madinah, kan tengok orang Madinah ada apa? Saya pernah usung bawa jenazah Malaysia ni kan. Nak pergi ke kubur tu, orang Madinah ada apa? Tu ahli jenazah, ni ahli syurga. Saya kata apa? Biaya ahli jenazah, nak bisa mati di mana-mana. Kalau dia beriman, dia beriman. Kalau dia tak beriman, tak beriman. Dia kata, confirm ni ahli syurga. Dia kata confirm orang Malaysia. Malaysia confirm ahli syurga. Dia kata saya tanya kenapa? Dia kata aku orang Madinah. Bapak ramai adik-adik orang Madinah. Adik-adik aku orang Madinah. Tak mati dalam Madinah. Tak mati kat tempat. Hang duduk Malaysia tutup kereta dengan hari mai umrah. Oi, ni dia kat sini ahli syurga. Sahabat Nabi tahu tak ahli kata kematian beruntung mati di Madinah? Tahu. Tapi sahabat Nabi 124,000 tak lebih 10,000 saja yang mati kat Madinah. Yang lain mati mana? Di Syam, sempadan Afrika, Tunisia, Morocco. Pergi ke Turki ada kubur sahabat, sampai ke Jerusalem ada kubur sahabat. Sebab nanti ada mana kita nak? Main punya susah-susah. Main ke kita, lagi kita. Bayang pun cuba. Jadi kita nak pilih dari ini. Saya pun bukan bagus sana, kita pun bukan bagus sana. Main bomba-bomba dong. Sama-sama kita doa lah.
Kan? Itulah tanda sayang Nabi. Nak sayang dia kat Taubat tu pulang. Dan nak sayang Nabi, orang dulu boleh cium Nabi. Sahabat Nabi cium. Oh, sampai Nabi keluar tu simpan. Kita tak boleh cium orang. Okey. Sayang Nabi, tu kan. Kan, Taubat, seorang budak-budak, ini budak-budak. Sahabat Nabi semua orang budak. Kalau banyak kan orang budak, ini tak boleh. Saya tak buat muda ni mok semua muda muda dah dah tu. Jadi kalau ni, sahaja ni umur muda tu, dia bersalah. Ismaya, Ismaya dah kan? Nabi ni dia jadi hamba lagi. Nabi bebas kan dia? Nabi kata nak lagi kamu hamba dia? Dia kata tak ada cerita dengan Nabi. Tapi tak apa, dia jadi hamba. Tapi dia kami mahu dah. Jadi kok dah kan? Satu hari Nabi tengok dia buka pelik. Nabi tanya, apa semua? Buka dia buka pelik, nampak dia sedih. Sedih dia dah. Kalau aku dulu hari ni, aku jadi hamba kau. Nanti aku mati nanti, kau mati nanti, Nabi nanti duduk tempat Nabi, kami semua duduk kat bawah. Aku rindukan kau. Ayat Quran turun kan untuk mudah ni. Main da'ilah wa rasul, kau dah ikan ma'ala ni an'amallah alaih. Nabi, mesti kiki, ini ada besar ni. Apa yang ada di kata Allah? Sapa tak ada minta Allah, sapa tak ada minta Rasul, Allah lagi ya, bersama dengan Nabi, Allah lagi dengan Allah Salih, Allah duduk kat syurga nanti, dengan Allah Salih. Allah, menyebut terbaru. Keluarga kita ini, ya Allah, jalankan kami, ya Allah, hidupkan
sesana agama dalam jiwa kami, duduklah sesana agama dalam kulit kami, duduklah sesana agama dalam negara kami, Allah. Jalankan kami, berikan kekuatan untuk kami, istiqamah, mendirikan salat, berikan kekuatan untuk kami, mentaati perintah Allah. Minta Allah dan Rasulnya, ya Allah. Ya Allah, mencari kami, bersinarilah kami dengan cahaya Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Jadikan Quran syafaat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah akhlak kami, lisan kami, tutur kata kami, ya Allah. Perbaikilah lidah kami, ya Allah. Perbaikilah akhlak kami, ya Allah. Ya Allah, mencari kami, berilah kesehatan kepada kami, berilah kecerdasan kepada kami, ya Allah. Tenangkanlah dada kami, kapankanlah dada kami untuk mulai menunggu dada ilmu, ya Allah. Ya Allah, mencari kami, ya Allah, untuk mengasih, untuk mengapunayang, untuk berkatilah guru-guru kami, berilah kepada anak-anak mereka, ahli keluarga mereka, kefahaman seperti mana mereka memahamkan kami kami di sini, ya Allah. Ya Allah, dan kami, ya Allah, kemohon kasih, kemohon menayang, matikanlah kami dalam istighfar, matikan kami dalam istighfar. Jauhkanlah kami daripada kematian yang buruk, jauhkanlah kami daripada kematian yang mengharikan, ya Allah. Rabbana atina fid hasanah, wa qina adzabannar, hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. على آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.